قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udhu bika minan Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam Semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bapak, Bapak ibu ibu sekalian Semoga senantiasa dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Sore hari ini kita kembali duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya dan yang kita kaji kembali dalam masalah ibadah dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al Maqdisi di mana beliau rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis yang berasal dari kitab Bukhari dan Muslim dikumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan hukum dan disepakati oleh keduanya baik kita lihat sekarang masih seputar sholat jumat sampai hadis yang dari Abdullah bin Umar sudah kemarin dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Abdullah bin Umar sudah sudah Jabir bin Abdullah Sampai mana coba Hah? Sekarang dari Abu Horero Nomor jenengan berapa Saya penomorannya berbeda Coba lihat Pak Iwan Sekarang dari Abu Hurairah, saya satu empat dua Sekarang tentang mendatangi sholat Jumat. Kalau hadis yang terakhir kita bahas, tidak boleh berbicara ketika mendengar khutbah Jumat. Saya ulang dulu hadisnya yang hadis sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub faqad laghawta." Jika engkau mengatakan pada temanmu, "Diamlah." Dan itu dikatakan pada hari Jumat saat imam itu sedang berkhutbah maka engkau telah berbuat sia-sia. Nah, sebagaimana kesimpulan sebelumnya, hadis ini menunjukkan diharamkannya berbicara saat khotib itu berkhutbah. Dan sekarang kita lihat hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah lagi. Ini tentang perintah berpagi-pagi Makin cepat makin baik untuk menghadiri sholat Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man iktasala yaumal jumu'ati summa raha fi sa'atil ula fa ka'anna ma qarraba badanatan. Siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandinya untuk junub lalu dia itu berangkat pada jam pertama badanatan maka seakan-akan dia telah berkurban dengan satu ekor unta Wa man ra af, ra dan siapa yang datang pada hari Jumat pada jam kedua fagaaan nama Koroba Bakorotan maka seakan-akan dia telah berkurban dengan satu ekor sapi. Wamanroha visa atisa lisa ti nama Koroba caption Akron. Dan siapa yang datang pada jam ketiga maka seakan-akan ia telah berkurban dengan satu ekor kambing yang bertanduk. Waman roha fisa ati nama Siapa yang datang pada jam keempat maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Kemudian waman roha fisa atil khamisati. Dan siapa yang datang pada jam kelima fakahan nama maka seakan-akan dia berkorban dengan telur sebutir telur. Terus faida korojal imamu hadorotil malaikatu yasmaun natiqroh dan apabila imam itu keluar maka ketika itu hadir malaikat untuk mendengarkan azikroh yaitu mendengarkan khutbah. Sekarang kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah menghadiri khutbah Jumat tadi. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan mandi pada hari Jumat, yaitu sebelum pergi menuju sholat. Dan yang paling Afdol untuk mandi Jumat ketika mau berangkat untuk sholat Jumat. Itu waktu paling Afdol Namun kapan waktu yang dibolehkan atau dianggap itu mandi Jumat mulai dari masuk subuh. Kapan dianggap itu mulai mandi Jumat yaitu ketika mulai masuk subuh sampai mau berangkat sholat Jumat. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah mandi Jumat digabung dengan mandi junub? Boleh atau tidak? Hah? Bolehkah mandi Jumat Misalnya malamnya dia mimpi basah Kemudian pas masuk subuh Terus dirangkap dengan mandi Jumat Sekarang kita bahas dulu Apa hukum mandi Jumat Pendapat Jumhur Atau kebanyakan ulama menganggap mandi Jumat hukumnya sunnah Dan sunnahnya itu sunnah mu'akkadah Sunnah yang ditekankan Sedangkan mandi junub hukumnya apa? Wajib. Wajib. Maka derajatnya itu lebih tinggi. Artinya kalau kita kejar mandi junubnya, maka mandi Jumat sudah ada di dalamnya. Maka intinya masih boleh menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi junub. Seperti itu sah. Yang penting tadi masuknya mandi Jumat itu mulai kapan tadi? Ketika sholat subuh masuk sampai mau berangkat sholat Jumat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi hadis ini menunjukkan perintah untuk pergi lebih awal saat menghadiri sholat Jumat. Jadikan kan sampai disebutkan lima waktu. Waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat, waktu kelima. Waktu pertama itu seperti berkurban dengan unta, terus beralih pada sapi, terus beralih kepada kambing bertanduk, terus beralih pada ayam, terus terakhir apa? Sebutir telur. Maka disuruh ini berbagi pagi artinya makin cepat makin bagus untuk pergi sholat Jumat. Lebih awal datang pahalanya makin besar daripada menunda-nunda mau dekat khotib naik mimbar baru kemudian datang lebih awal itu lebih baik kemudian faedah yang berikutnya lagi hadis tadi menunjukkan pahala itu bertingkat-tingkat. Pahala itu bertingkat-tingkat. Makin cepat datang berarti pahalanya makin besar. Daripada yang dekat imam itu naik mimbar. Ya, makin awal datang pahalanya makin besar. Maka ingat pahalanya itu bertingkat-tingkat. Dan kadang para ulama itu jelaskan atau dijelaskan dalam dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Pahala itu bisa, bisa bertingkat-tingkat karena berbagai macam sebab Ada karena makin ikhlas, ada karena makin mencontoh Nabi SAW Ada karena kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan tempat ya. Ada karena mencocoki tuntunan Nabi SAW Makin itiba itu, makin afdol Ya, ada yang dilihat juga dari sisi amalannya. Amalan yang satu lebih unggul daripada amalan yang lainnya. Contohnya, bacaan Al-Quran lebih unggul daripada zikir yang lainnya karena bacaan Al-Quran itu adalah bacaan zikir yang paling mutlak, paling mutlak afdolnya. Paling afdol ini, zikir mutlak yang paling afdol, zikir yang afdol secara mutlak. Itu bacaan Al-Quran. Terus, faedah yang lainnya lagi. Dalam kurban, unta lebih utama daripada sapi, dan sapi lebih utama daripada kambing. Dalam kurban, unta lebih utama daripada sapi, dan sapi lebih utama daripada kambing. Urutannya berarti unta dulu, kemudian sapi, kemudian kambing, dari sisi keutamaan. Namun itu jika dibandingkan satu ekor, satu ekor, satu ekor. Namun kan untuk unta atau kambing atau sapi itu kan bisa patungan. Ya, unta atau sapi itu bisa patungan. Taruhlah kalau unta itu milih pendapat yang sepertuju. Karena ada sebagian ulama mengatakan sepersepuluh boleh. Taruhlah sepertuju. Sapi juga sepertuju. Jika dibandingkan sepertuju, sapi dengan satu ekor kambing. walau -wala pendapat yang paling tepat lebih utama satu ekor kambing. Ya, kalau mau dibandingkan satu ekor kambing, dibandingkan apa tadi? Sepertuju, sapi, maka lebih utama satu ekor kambing. Karena Nabi SAW itu biasanya untuk kurban itu utuh namun beliau masih bolehkan untuk sapi patungan tujuh untuk unta juga patungan tujuh namun kalau mau milih antara satu ekor kambing dengan sepertujuh sapi mana yang lebih utama tadi satu ekor kambing karena bismillah biasanya berkorban utuh Kemudian faedah yang lainnya lagi. Hadis ini menunjukkan keutamaan kambing yang bertanduk untuk kurban. Kaitannya dengan kurban ya. Kambing yang bertanduk untuk kurban lebih utama. Terus gimana kalau kambing tadi itu tanduknya patah? Sah atau tidak untuk dijadikan kurban? Sah atau tidak? Bapak-bapak Ini pernah kurban atau enggak ini? Sah atau tidak? Kurbannya Kambingnya tadi tanduknya patah Sah atau tidak? Saya bahas sah ini bukan masalah Afdol atau tidak? Sah atau tidak? Sah Karena adanya tanduk Atau tidak? Taruhlah tanduknya itu patah tidak membuat kualitas dagingnya jadi turun, ya tidak membuat kualitas dagingnya itu jadi turun, nggak pengaruh di situ. Maka sah sah saja berkurban dengan kambing yang tanduknya patah atau tidak bertanduk sama sekali, atau tanduknya itu copot itu misalnya, tetap dikatakan sah. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini. Faedah ke berapa? ke ya. Sedekah itu diterima di sisi Allah walaupun jumlahnya sedikit. Tadi kan dibandingkan tadi unta terus turun jadi apa? Sapi terus turun lagi jadi apa? Kambing bertanduk terus turun jadi apa lagi? Ayam terus diturun jadi apa? Telur. Telur diterima enggak? Kalau itu dijadikan sedekah, diterima enggak? Diterima. Namun, ingat istilah kurban di sini. Ini bukan istilah, jadi telur itu boleh dijadikan untuk kurban. Bukan kurban di sini, koroba itu. Kalau kita bahasakan, itu jadi kurban. Kurban itu maknanya lebih umum, ya. Kurban itu maknanya lebih umum dibandingkan dengan udhiyah. Biasanya kalau kurban dalam bahasa Arab itu disebut dengan udhiyah. Nah, udhiyah itu kurban yang kita masuk dengan kambing, dengan sapi, dengan unta tadi. Namun istilah kurban sendiri kalau secara bahasa itu lebih umum yaitu bentuk takarrub pada Allah, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Tidak hanya dengan bentuk kurban dengan hewan tadi. Maka kalau dengan telur, intinya di sini kita katakan itu kalau untuk sodako, kalau ada yang nyumbang telur pun itu masih dikatakan diterima, walaupun jumlahnya itu sedikit. Dan itu nggak boleh nggak remeh. Ya, kalau ada yang nyumbang telur misalnya untuk buka puasa begitu, sesuatu yang diterima di sisi Allah, itu bentuk takarub juga. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Tadi malaikat hadir ya. Baik. Berarti kesimpulannya malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah Jumat. Ngantuk atau tidak malaikat? Bapak, Bapak ngantuk nggak? Ngantuk. Kalau malaikat? Tidak. Enggak kayak bawa Bapak. Apalagi kalau kakinya itu dipeluk, gimana kaki dipeluk? Coba, coba, coba duduknya. Nah, itu hukumnya makro. Jadi, ah. jangan coba-coba kalau dengar khutbah Jumat, kakinya itu sambil dipeluk karena kepala dengan lutut itu makin dekat, makin mudah khusyuk untuk tidur. Iya yeah, kan? Iya, yeah. 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 salahnya salah, khutibnya atau salah kita sendiri, salah jamaah sendiri. Ustaz saya sering ngantuk itu ketika dengar khutbah jumat ya salamu sendiri coba duduk kayak gimana oh saya peluk lutut ya sudah memang salah tidur dan itu dihukumi makruh ketika dengar khutbah jumat dan ini boleh khutib jumat ingatkan jamaah itu biar nggak mudah tidur itu ingatkan jamaah tolong para jamaah ya agar duduknya itu tidak sambil meluk lutut saya yakin kalau khutib bilang kayak begitu Wah itu semuanya serempak langsung turut semua kakinya turun. Ya, itu diingatkan itu. Termasuk anak-anak juga kadang duduknya seperti itu. Bisa khotib itu di awal khutbah itu ingatkan di antara adab mendengar khutbah Jumat tidak boleh sambil memeluk lutut tadi. Dihukumi makruh. Wah ketika jamaah dengar kayak gini langsung semuanya serentak turun kakinya semuanya ter. Boleh ada ada pada khutbah Jumat itu terangkan di awal. Jadi jangan cuma isi isi khutbah saja diterangkan. Ada pada itu orang itu banyak nggak tahu. Buktinya apa? Wah, ketika khutbah Jumat saja masih banyak yang ngobrol. Temannya tanya, hei gimana kabarmu? Nah, dijawab lagi ngobrol lagi kanan kiri. Hati boleh terangkan ketika itu. Eh hey, bapak-bapak yang para jamaah yang hadir, tolong perhatikan khutbah Jumat itu nggak boleh ngobrol. Bocah di belakang sana itu dengar khutbah kemudian sambil main-main diingatkan juga adik-adik tolong diam. Boleh dia potong khutbah ketika itu. Dan khutbah butuh seperti itu, nggak mau nonton cuma isi ceramah saja. Kadang ada sentilan-sentilan kayak gitu itu, biar kapok itu jamaah. Kapan lagi buat jamaah kapok selain khutbah Jumat coba? Ya kan? Pak Zainuddin paham? keras keras dikit nggak apa-apa timurnya keluar gak apa-apa kalau jumat kerasin itu jamaah itu nyelan Ngil -ngil ngelan banyak gitu khutbah jumat nggak mau dengar khutbah dengan baik sudah ngantuk ngobrol nggak tahu cara duduk bagaimana itu perlu disentil ketika khutbah jumat mumpung jamaah itu banyak yang hadir uang mereka cuma dengar ceramah seminggu sekali aja kayak begitu coba iya kan itu cuma seminggu sekali loh itu Ya, biar lebih paham lagi ini ada pada dalam Islam bagaimana Dan tahu kalau itu seminggu sekali Makanya khutbah Jumat jangan buat monoton terus Mumpung itu orang-orang dengar Ganti materi lagi, ganti lagi yang baru lagi yang mereka itu dengar ya, Disinggung aja jamaah ini yang malas ke masjid Ini yang ini penting-penting disampaikan Mumpung ketika khutbah Jumat itu ada Kalau jamaah tersinggung ya Alhamdulillah Kadang itu ada jamaah habis khutbah Jum'at terus hampiri khutibnya. Pak jangan nyinggung-nyinggung saya dong. Luh, siapa nyinggung ente? Dari tadi gak ada yang nyinggung kok kamu kok ini ya baperan banget. Nah. Ya. Gak ada yang nyinggung. Karena sebagian jamaah kayak gitu. Ustaz, oh ya, bu jangan singgung-singgung saya. Ih eh, siapa yang nyinggung kamu? Kamu aja yang merasa tersinggung. Kalau tersinggung kayak gitu, alhamdulillah. <tuh>. Dia disinggung ketika khutbah Jumat. Penting itu. Terus faedah yang lainnya lagi. Dari hadis tadi, khotib itu kira-kira datangnya kapan coba? Datang lebih awal tadi jam misalnya jam 11 atau nanti ketika waktunya mau naik mimbar baru dia nanti datang? Apa dari hadis ini? Karena disebutkan sampai waktu kelima kan, faiza kharajal imam. Ketika imam itu keluar, berarti sudah waktu kelima, kan? Nah, berarti paling bagus bagi khotib itu datangnya kapan? Kapan? Ketika mau naik mimbar, berarti tanpa dia juga sholat tahiyatul masjid. Maka dicatat, khotib paling bagus datang ketika mau naik mimbar. Jadi dia nggak mesti lakukan adab-adab yang lainnya seperti jamaah salat itu masjid dulu nggak. Tugas khotib itu cuma ngisi saja langsung. Jadi datang langsung dia siap-siap maju ke depan. Ya, seperti itu simpel sekali. Jadi dia nggak nunggu lama gitu. Ya, ketika datang sudah ini 12 kurang 5 misalnya naiknya jam 12 ya maka dia sudah siap-siap situ sudah naik dia tidak seperti jamaah makanya jamaah jangan so-sokan jadi seperti khotib apa datangnya telat itu bukan tugasmu datang telat kamu datang awal kecuali kalau kamu posisinya sudah jadi khotib itu baru itu kalau masih jadi jamaah ya berarti ya datangnya resikonya awal siapa suruh jadi jamaah khotib itu datang ketiga sudah waktu kelima tadi kan iya kan waktu kelima nah baru dia naik tadi tanpa tahiyatul masjid dia langsung datang tetet maju depan Jemaah nanti buka jalan aja untuk khotib itu masuk ini atau ada jalan khusus untuk khotib untuk naik mimbar Kemudian faedah yang lainnya lagi. Coba lihat tadi, malaikatnya punya nama enggak? Malaikat yang hadir di salat Jumat tadi punya nama atau tidak? Siapa namanya? Hah? Apa di situ disebut Rokib, Atid atau Harut Marut atau apa lagi di situ ada? Hah? Ada di sini sebut namanya? Tidak. Berarti ditulis pada berikutnya. Tidak semua malaikat kita ketahui maknanya. Namun ada tugas masing-masing. Tidak semua malaikat kita ketahui namanya. Namun punya tugas masing-masing. Apa tugasnya di sini malaikatnya? Apa tugasnya? Menghadiri sholat Jumat. Dan ada malaikat yang punya tugas-tugas tertentu saja, mengaminkan doa, hadiri majelis ilmu, pagi hari doakan orang yang rajin untuk memberi nafkah, rajin sodako. Itu pada malaikat punya tugas-tugas tertentu walaupun kita tidak tahu namanya. Ya, walaupun kita tidak tahu namanya, namun tahu tugas-tugasnya saja. Kemudian faidah yang berikutnya lagi Sifat malaikat itu rajin ibadah Jadi tidak ada istilah mereka itu nganggur ibadah itu nggak ada Kalau manusia Ada aja nganggur Malaikat enggak Jadi kalau mau lihat coba malaikat Jibril Jibril apa tugasnya coba Menyampaikan wahyu Sekarang wahyu masih ada enggak Enggak Terus ente nanti bilang Jibril itu nganggur gitu. Kalau kamu jadi Jibril mungkin. Ya. Jibril enggak nganggur, ibadah terus pada Allah. La ya sunallahu ma amaruhu ma yumaru. Ya malaikat itu sifatnya mereka itu tidak pernah membangkang. Dan juga selalu taat pada perintah Allah, ibadah saja mereka. Maka sampai para ulama punya pembahasan mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Kalau lihat dari sisi rajin ibadahnya malaikat lebih utama. Nah, mau lihat dari sisi yang lainnya Allah lebih memilih manusia daripada malaikat. Ya, ada pembahasan tersendiri untuk itu, tapi para ulama bahas mana yang lebih utama, lebih mulia, malaikat atau manusia? Taib, ada faedah lagi di sini? Hari Jumat itu, ya ingat kalau matahari di atas kepala itu waktu terlarang untuk sholat. Waktu terlarang untuk sholat ada berapa waktu? Ada berapa? Mau tiga apa lima? Kalau rincian tiga ada, rincian lima ada. teruslah diringkas jadi tiga ya. Yang tiga dari dari setelah subuh sampai matahari meninggi, yaitu setinggi tombak. Satu waktu terlarang itu. Dua ketika matahari di atas kepala istiwa, itu namanya istiwa matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Dua waktu ketiga setelah asar sampai matahari tenggelam sempurna. Setelah asar sampai matahari tenggelam sempurna. Tadi lihat, yang kedua itu matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Untuk hari Jumat itu pengecualian. Untuk hari Jumat pengecualian. Ketika ada yang sholat sunnah kan dianjurkan, ya, dianjurkan sebelum imam itu atau khotib itu naik mimbar, dianjurkan sholat sunnah dan sholat sunnahnya itu sholat sunnah mutlak. Dan tidak ada istilah beliau jumat nggak ada. Pendapat yang tepat beliau jumat tidak ada. Yang ada badia jumat dua atau empat rakaat. beliau jumat nggak ada yang ada sebelum imam itu naik mimbar sholat mutlak dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam sampai imam naik ya sampai imam naik mimbar sekarang satu kondisi kita sudah masuk di waktu zuhur Ya, sebelumnya kita dapati matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Maka orang yang kerjakan sholat sunnah tadi, meskipun ini waktu terlarang untuk sholat, masih dikecualikan ketika nunggu khotib naik mimbar. Misalnya ketika matahari di atas kepala itu jam setengah dua belas. Dia dapati waktu itu. Tetap masih dibolehkan dia lanjut dua rokat. Salam dua rokat. Salam dua rokat. Salam sampai imam itu naik mimbar. Berarti kesimpulannya boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak sebelum khotib naik mimbar meskipun di waktu terlarang untuk sholat meskipun di waktu terlarang untuk sholat Jadi dia tunggu sampai imamnya itu datang. Dia kerjakan terus, dia kerjakan. Oh, matahari sudah di atas kepala ini. Kerjakan saja. Dia tidak perhatikan di situ. Dan ingat ya, itu bukan namanya kobliyah. Namanya itu namanya sholat sunnah apa? Mutlak. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sampai khotib naik mimbar. Baru setelah itu sholat sunnah berhenti. Nanti kalau mau ba'diannya itu nanti ba'da Jumat itu nanti ada satu riwayat itu sebutkan dua rakaat, riwayat yang lain itu sebutkan empat rakaat. Yang paling bagus yang mana? Kata Imam Nawawi, dua rakaat itu jumlah minimalnya ba'diyah Jumat. Paling abdul, empat rakaat. Dua rakaat itu itu yang minimal. Terserah mau lakukan di masjid atau melakukan di rumah, minimalnya dua rokaat. Yang paling afdol empat rokaat. Terserah mau dilakukan di rumah atau di masjid. Adapun ada ulama yang merinci misalnya dua rokaat dilakukan di masjid, empat rokaat lakukan di rumah. Namun yang tepat tadi dikatakan oleh Imam Nawawi, rahimahullah, yang tepat adalah memilih dua atau empat terserah. Namun yang paling afdol adalah empat. Kenapa empat yang paling abdal? Imam Asyuyuti mengatakan, maka na aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Imam Asyuyuti dalam al asbaan an itu mengatakan, aktivitas itu jika lebih banyak dalam suatu ibadah, maka pahalanya makin besar. Jika aktivitasnya itu makin banyak, pahalanya itu makin besar. Berarti dua rokat dengan empat rokat, mana pahalanya lebih besar? Empat rokat. Maka empat rokat lebih afdal dan itu kaidah tadi. Maka ana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Yang lebih banyak aktivitasnya, maka itu lebih banyak keutamaannya atau pahalanya. Siapa yang berkata tadi? Imam Asy-Syafi'i, Dalam kitabnya Al-Asma'an berisi pelajaran tentang kaidah-kaidah fikih. Nah, sekarang kita lihat satu hadis lagi. Dari Salama an Salamata bin Al-Aqwa wa kana min ashabi syajarah. Salama bin Al-Aqwa dia di antara sahabat yang berbayat di bawah pohon. Radhiyallahu anhu. Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata summa nansarifu wa laysa lil haitani dhillun nastadhillu bihi wa fil lafzin kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalatish syamsu summa narji'u fa natatabba'u al fai'ah kami pernah sholat Jumat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seusai sholat, kami beranjak pergi. Saat itu tidak ada bayangan dinding yang dapat kami jadikan untuk tempat berteduh. Dalam lapat lain kami sholat Jumat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat matahari telah tergelincir. Saat pulang kami mencari-cari naungan untuk berteduh. Sekarang kita lihat faedah yang bisa diambil. Kaidah bisa diambil satu. Hadis ini menunjukkan sholat Jumat ketika selesai masih dalam keadaan siang yang panas. Itu masih siang dan masih dalam keadaan apa? panas. Makanya tadi sahabat-sahabat cari apa tadi? Tempat berteduh. Kemudian faidah yang lainnya lagi. Hadis ini menunjukkan perintah untuk bersegera menghadiri sholat jumat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi diperbolehkan mencari tempat berlindung atau berteduh ketika panas. Lalu hadis terakhir yang kita bahas tentang sholat Jumat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol ia mengatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakrau fi salatil fajr yaum al jumati alif lam mim tanzil asajada as wahal ata alal insan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat fajar, salat fajar berarti salat apa? Subuh. Pada hari Jumat, salat subuh pada hari Jumat. Ini hari Jumat, salat subuhnya. Itu membaca surat alif lam mim tanzil, yaitu surat asajadah. As Terus dan membaca surat hal ata al insan berarti surat al insan berarti kesimpulannya satu dianjurkan membaca surat as jada dan al insan pada subuh hari jumat kemudian yang kedua Dianjurkan untuk sujud tilawah Saat mendapati ayat sajadah Dalam surat as-sajadah Sujud tilawah bagaimana? Jadi ayatnya kita temukan nanti Terus ketika kita turun Allahu Akbar Terus bangkit lagi Allahu Akbar Lanjutkan baca surat itu lagi nah sebagian jamaah itu nggak pahami dikira imam itu nggak rukuk nggak tidak langsung turun sujud terus dia teriak subhanallah jamaah kurang gaul ini nggak ngaji itu kayak gitu itu dan dia nanti merasa sok benar itu dia teriak lagi subhanallah padahal nggak tahu itu itu subuh hari jumat dan juga ada sebagian jemaah itu nggak tahu, dia malah kejar imam. Dikira dia yang telat. Jadi dikira imam itu langsung sujud. Maka langsung dia turun rukuk dulu, terus dia itidal, terus turun sujud lagi. Saya pernah lihat seperti ini ketika sholat uh, subuh itu di Masjidil Haram. Orang Indonesia lagi kayak begitu. Sudah ini ya Allah ini nggak paham ini. Makanya kalau pembimbing umroh itu dia bagusnya ingatkan Bapak-bapak, ibu-ibu, ini hari Jumat. Biasanya imam itu baca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Siap-siap saja di rakaat pertama, nanti ada sujud tilawah. Diingatkan itu, karena jamaah rata-rata nggak paham. Sampai sering ada yang nanya, "Ustaz, saya itu dapati subuh itu tiga rakaat." <laughs> Coba ulang, Pak. Subuh tiga rakaat hari apa itu? Hari Jumat itu bukan tiga rakaat Pak Imam lagi sujud tilawah jenengan saja yang nggak paham ya kan akhirnya orang ini indahnya tujuh subuh tiga rakaat kan nah, itu karena nggak mau pahami ada sujud tilawah di situ dan nah, sujud tilawah itu sujud biasa bacaannya bisa seperti sujud biasa tanpa ada bacaan khusus dan insya Allah ini pendapat yang lebih tepat. Jadi ketika sujud lawa, turun sujud terus Subhanallah Rabbil Allah Subhanallah Subhanallah bangkit lagi Allahu Akbar lanjutkan dengan ayat yang tadi dibaca. Allahu Alam isawab. ini yang kita bahas untuk hadis-hadis tentang sholat Jumat. kita lanjut sesi tanya jawab. Bagaimana cara istinja bagi pasien rumah sakit yang kencingnya lewat selang? Yang langsung masuk ke dalam kantong, apakah ia tidak wajib istinja ketika mau berwudu atau tayamu? Kalau kondisinya tidak bisa beristinja, artinya tidak bisa membersihkan apa yang tersisa, misalnya di kemaluannya, maka nanti dia lakukan semampunya. Apa yang dia bisa lakukan ketika buang hajat, itu yang dia lakukan. Ketika bersih-bersih juga untuk kotorannya tadi itu yang dia lakukan sesuai kemampuan. Karena ini mengamalkan firman Allah, fattakullaha mastata, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Adapun nantinya untuk bersucinya, terserah nanti dia memilih mana yang dia sanggupi, apakah berwudu ataukah dengan cara tayamum, mana yang dia mampu ketika itu. Jadi tentang masalah pembersihannya tadi Manengnya sanggup saja Caranya bagaimana yang penting Sholat dalam keadaan sebisa mungkin Suci dari najis-najis yang ada Pernah kami mendapati kasus di musim salju Tiba-tiba seluruh jemaah ditangkap ke kantor polisi Akhirnya kami ditahan sampai pukul 8 malam Imam pada saat itu mengganti menjadi zuhur Dan dilanjutkan sholat asar dan seterusnya Bagaimana hukumnya Ustaz? 8 malam berarti nanti sampai 4 sholat bisa ditinggalkan di sini. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Saran saya nanti e, berikutnya kalau dapat kasus semacam ini harusnya nanti di jama. Dia jama, zuhur, asar, kemudian maghrib, isya. Dan kalau keadaan lebih sulit lagi maka nanti dia lakukan sholat seperti keadaan sholat khauf yaitu sholat dalam keadaan genting yaitu sholat keadaan genting misalnya ada seorang itu ditahan gak bisa sholat dengan keadaan sempurna dia cuma bisa sambil berdiri saja ketika itu maka keadaan dia bagaimanapun dia tetap sholat karena penting kan waktu sholat dan ingat untuk waktu sholat ketika orang dalam keadaan butuh untuk menjama sholat itu jadinya jadi tiga waktu nggak jadi lima ya, jadi tiga waktu saja dalilnya firman Allah akimis sholat tali dulu kisham si ilawos sakilail wa Quran fajri inna Quran al fajri karena masuk dalam surat al isra dikatakan kerjakanlah sholat Lidulu syamsi ketika matahari tergelincir ke barat. Ketika matahari tergelincir ke barat, itu ada sholat zuhur, ada sholat asar nanti berikutnya ketika agak sore. Itu digabung jadi satu. Kemudian ليل, ketika matahari itu sudah tenggelam dan ketika matahari sudah tenggelam masuk gelap malam, itu ada dua waktu yaitu sholat maghrib dan isya. Itu dijadikan satu juga. Jadi sudah dua waktu. Waktu yang ketiga warquran al fajri, lakukanlah sholat subuh. Ini waktu yang ketiga. Jadinya, solat itu ada tiga waktu bagi orang yang darurat dan butuh untuk menjamak sholat. Enggak perhatikan itu, dan tidak boleh dijamak. Asar dengan maghrib tidak boleh, karena ini sepakat ulama ini dibagi tiga waktu seperti itu: zur, asar jadi satu, karena maghrib, dan isya jadi satu. Kemudian, yang ketiga ini adalah sholat subuh. Ustadz bayi umur 7 bulan meninggal itu disolatkan atau tidak? Pendapat yang kuat, tujuh bulan sudah ditiupkan roh. Maka ketika ditiupkan roh, maka keadaannya sudah seperti manusia. Maka tetap disolatkan dengan sholat jenazah. Makanya tetap ada kewajiban nanti kalau bisa dimandikan, dimandikan semampunya, kemudian itu dikafani, kemudian setelah itu disolatkan, baru kemudian setelah itu dikuburkan. Di kampung saya pas hari Jumat, khotib menerangkan tentang apa ini, kemusyrikan. Lalu ada yang tersinggung, lalu mau menghajar si khotib. Bagaimana tindakan saya? Yang pertama, khotib itu kalau tahu keadaan masyarakat itu sulit untuk menerima, harusnya dia tahu dulu kondisinya dia lagi ngomong di depan mana. Ya, kalau dia ngomong di depan jamaah yang belum bisa menerima, dia harus ngatur kata-kata dengan baik, biar tidak dimasat, biar tidak dipukul seperti ini. Ya. Mungkin ada sesuatu yang salah dari khotib, karena kata-katanya terlalu keras, terlalu kasar. Dia ubah kalimat, cara penyampaiannya dia ubah, sehingga tidak membuat orang itu tersinggung nggak tersinggung langsung walaupun dia sampaikan benar tidak selamanya yang benar itu diterima oleh orang dan tidak bisa selamanya yang benar itu mesti disampaikan kepada orang awam gitu ya harus ditimbang-timbang baik-baik maka tahu kalau kiat pertama kalau mau jadi khotib jumat tahu dulu kondisi siapa yang nanti diceramai jadi tanya-tanya ini kondisinya bagaimana kondisinya gimana saya hadapi apa gitu Beda kalau khotib itu dia berada di kandang sendiri, jago kandang misalnya. Beda. Nah, saya ngomong di masjid Asyakur, wah ini masjid saya sendiri kok saya mau hantam sana sini, terserah dia. Masjidnya. Kalau dia di masjid orang, nah itu pikir-pikir, timbang-timbang. Hmm. Harus sampaikan yang apa dulu, yang penting gitu. Gak semua perkara mesti dibahas. Nah, namun di sini juga bisa jadi dari sikap jamaah terlalu berlebihan juga, ya karena kadang tidak menerima apa yang disampaikan oleh khutib kadang dia menyampaikan biasa mungkin dia tersinggung ya maka harus diberikan pemahaman kepada jamaah dengan baik wallahu a'lam istri saya sudah ngaji tetapi masih takut dengan hantu dan rumah angker berarti ngajinya tauhidnya itu nggak benar ya, saran saya ngaji lagi lebih benar perkuat lagi akidah rajin membahas masalah akidah seperti misalnya bisa mengkaji dalam kitab-kitab uh, kitab -kitab Muhammad bin Abdul Wahab itu diantaranya kitab Tauhid itu dikaji itu nanti akan menguatkan akidah lagi terus yang kedua tolong bilang sama istri ya kurangi banyak nonton film-film horor ya film-film hantu kalau itu masalah pada TV-nya berarti TV-nya dijual aja nggak apa-apa selesai kalau itu masalah di HP-nya dia sering nonton YouTube kayak gitu istri ditegur itu nggak boleh nonton nonton kayak gitu itu malah melemahkan iman terbayang terus padahal nggak ada apa-apa masuk kamar mandi dia katakan saya lihat ada kain putih yang berterbangan kita bolak balik kamar mandi nggak ada apa-apa terlalu terbayang-bayang dengan apa yang sudah dia nonton di TV ya atau dia terbiasa nonton-nonton video-video kayak gitu akhirnya terbawa-bawa terus dia lihat di jalan itu, usai lihat ada yang warna putih itu berjalan gitu malam hari. Iya wajar saja ibu-ibu pergi subuh-subuh ke masjid itu pakai rukuh dari rumah. Dia bayangannya itu hantu lagi. Padahal biasa. Bagaimana sikap seorang anak menerima nafkah dari ayah yang bekerja di pabrik rokok? Anak tersebut berpendapat bahwa rokok itu tidak ada manfaat. Umur anak tersebut 18 tahun dan masih butuh pembiayaan dari orang tua. Rokok apa hukumnya kalau begitu? Makruh atau haram? Saya nggak mau hukumnya makruh. Hukumnya haram. Berarti kalau hukumnya itu haram, berarti jual rokok hukumnya apa? Berarti haram apa makruh? Haram juga. Berarti kalau kerja di pabrik rokok berarti hukumnya apa? Haram juga. Berarti penghasilannya gimana? Haram juga. Maka dia beri nafkah kepada anaknya dengan penghasilan yang haram. Kewajibannya tobat untuk ini tinggalkan pekerjaan tersebut. Maka tugas anak sekarang rayu orang tuanya untuk tinggalkan pekerjaan yang haram. Ganti ke pekerjaan yang halal, kasih solusi untuk orang tua. Kalau dia terpaksa menerima nafkah dari situ karena belum keluar orang tua berarti yang kena dosa karena anak wajib dinafkahi. Maka yang tanggung beban dosa tadi adalah orang tua. Ya, maka syarat saya anak ini harus rajin-rajin untuk dawai orang tuanya supaya tinggalkan pekerjaan yang haram tersebut. Jika ada seorang istri memiliki suami yang impoten, yang di sini masalah untuk dirinya. Kemudian, maaf, ini seorang laki-laki sebelumnya. Oh, ini belum nikah ini kayaknya. Terus dia tahu laki-lakinya seperti itu. Atau ini mungkin pertanyaan dari laki-laki saya -laki, tahu ini pertanyaan yang laki-laki yang nanya apa perempuan. Intinya menikah dulu atau berobat dulu. Oh ini berarti laki-lakinya. Maka coba saran minta saran dari dokter untuk solusi tentang masalah ini. Ya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik tentang masalah tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dengan segera. Nah, sekarang tentang masalah Khotbah so, khutbah Jum'at tadi satu dua tiga itu maksudnya bagaimana Ustaz waktu tadi waktu pertama berarti waktu makin awal mungkin datang ke masjid jam 10 lah begitu waktu kedua lebih undur lagi mungkin jam 11 waktu ketiga lebih undur lagi setengah 12 waktu yang berikutnya lagi mau mendekati imam itu naik mimbar apakah saat malaikat mendengar khutbah buku catatan malaikat yang hadir ditutup apakah itu benar wallahu alam. Catatan tetap berlaku. Bahkan ada penjelasan dari para ulama ketika malaikat itu hadir. Malaikat itu catat itu siapa yang hadir ke dalam masjid untuk hadiri sholat Jumat. Namun saya perlu cek lagi di sini, riwayat ini benar atau tidak. Namun pernyataan ulama seperti itu. Cara meletakkan cincin yang paling baik itu di jari mana? Baik, saya jelaskan dulu untuk meletakkan cincin. Untuk ibu-ibu, untuk pakai cincin bebas, saya nggak perlu bahas mau pakai di jari yang manapun itu dibebaskan. Kalau untuk laki-laki, nah ini yang masalah. Kalau laki-laki, saya sebutkan beberapa riwayat. Nabi SAW biasa mengenakan cincin di sini. Menurut riwayat Anas bin Malik, yaitu di jari kelingking. Kelingking namun di tangan sebelah kiri. Ya, di jari kelingking, di tangan sebelah kiri. Berarti kesimpulannya, ini jari yang paling dianjurkan berarti. Kok aneh jari sebelah kiri? Pokoknya terima aja. Daripada jaringan tolak hadis jadi masalah. Riwayat yang lain lagi katakan Rasulullah SAW itu melarang padaku memakai cincin pada jari ini Ini kata Ali bin Abi Thalib Yaitu jari tengah dan jari sebelahnya Jari tengah Jari tengah ya Dan jari sebelahnya Jari tengah dan jari sebelahnya Yaitu para ulama terangkan ini Ini jari apa? Jari manisnya berarti ini Dua ini Ini berarti jari yang dilarang. Sebentar, saya lihat keterangannya dulu. Yang dilarang kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan adalah jari telunjuk dan jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Nah ini berarti yang dibolehkan itu jari apa ini? Jari manis. Kesimpulannya berarti jari tangan yang terbaik untuk memakai cincin bagi laki-laki adalah jari kelingking pada tangan kiri. Kemudian, ada pun jari yang terlarang atau makro itu adalah jari tengah dan jari telunjuk. Sedangkan jadi manis masih diperkenankan. Adapun untuk wanita bebas, ini tanda laki-laki dipersulit make cincin. Iya kan? Iya, dibandingkan dengan perempuan. Karena kesimpulannya lagi, laki-laki tidak perlu tampil cantik. Gitu gak, Pak? Iya, laki-laki itu -laki gak perlu cantik. Makanya laki-laki dilarang pakai emas. Kenapa dilarang pakai emas, Bapak-bapak? Ini karena nggak perlu cantik dia, ini nggak perlu perhiasan-perhiasan kayak gitu. Kalau laki-laki cantik jadi apa kalau gitu? Nah sudah paham kan? <tuh> saya pernah esens ke Rusia, kebetulan mata pelajaran bertepatan dengan sholat Jumat. Saya selalu beralasan tidak hadir karena sakit berhubung kondisi selalu dingin. Bagaimana hukumnya? Pernah saya mengaku sholat Jumat dan dek dekannya mengancam do atau dideportasi. Kalau memang selama di sana, kalau sudah pelajar exchange berarti di sana sudah mukim sementara. Dan itu saya nganggap mukim, bukan musafir lagi. Maka kalau dia dapati sholat Jumat, dia ada masjid dekat situ untuk sholat Jumat, baiknya sholat Jumat. Namun kalau dia tidak dapati masjid untuk sholat Jumat, berarti beralih mengerjakan sholat zuhur. Sholat zuhurnya berarti berapa Empat, karena sudah mukim di sana. Ustadz mohon informasinya kitab mengenai adab-adab dalam Islam bisa baca di kitab Riyadhus Shalihin di Riyadhus Shalihin itu ada istilah kitab adab ya di situ ada istilah kitab adab atau bisa baca di kitab Al Adabul Mufrad kayak Imam Bukhari ada juga semuanya sudah terjemahan di pasaran ketika sudah duduk bersila pada waktu khotib berceramah namun terkadang masih mengantuk apakah hal ini juga termasuk yang sia-sia dalam sholat Jumatnya artinya ketika itu ya masih masalah berarti dalam mendengarkan khutbah Jum'at Saran saya kalau dalam keadaan ngantuk Sebagaimana disebutkan juga dalam riwayat Pindahlah tempat, jangan di tempat itu saja Pindahlah tempat, kanan kiri itu Dia gerak, ada peluang untuk gerak Maka untuk mendengar khutbah Jum'at insya Allah akan lebih khusyuk Sini tanya tabungan di bank Bolehkah kita mengambil manfaat dalam bentuk apapun seperti jasa ATM-nya? merupakan jasa di bank tersebut apakah itu juga termasuk tambahan karena mengambil manfaat dari bank ATM itu punya pembiayaan tersendiri ya, sehingga ketika manfaatkan itu pemanfaatan yang boleh yang jadi masalah itu kalau kaitannya itu dengan utang piutang yang ada di bank apakah Bapak Abu Hurairah non muslim karena tidak disebutkan radhiyallahu anhuma namun anhu saja maka dia sendiri yang muslim orang tuanya tidak kecuali ibunya yang saya tahu. Apa betul istilah nahar yaitu fasolli robbika wanhar itu pakai nahar. Apakah itu untuk unta yaitu ditusuk betul. Yaitu ditusuk dalam keadaan berdiri saat disembelih. Sedangkan yang lainnya untuk istilahnya adalah pakai udhiyah. Iya betul. Untuk selain unta istilahnya yaitu udhiyah. Adakah dalil khotib dan imam itu orangnya berbeda? Baiknya satu paket yang jadi khotib itu juga jadi imam. Bolehkah khotib datang lebih awal? Boleh boleh saja. Namun yang tadi sesuai dengan tuntunan apa? Ketika datang langsung naik mimbar. Apa pengertian sholat sunnah mutlak? Dua rakaat salam, dua rakaat salam karena tidak dikaitkan dengan jumlah tertentu maka jumlah rakaatnya itu bebas. Apakah ada tahiyat awal ketika melaksanakan sholat sunnah ba'da ba sholat yang empat rakaat tadi? Baiknya kerjakan sholat sunnah dia Jumat empat rakaat dua rakaat salam, dua rakaat salam. Apakah sholat sunnah rawatib itu hanya kita lakukan ketika sholat berjamaah atau boleh ketika sholat sendiri? Kalau memang sholat sendirian termasuk juga sholat ibu-ibu, ya maka rawatib juga tetap ada. Bagaimana cara membedakan istihad dengan bid'ah? Ijtihad itu istilah sendiri, bid'ah itu istilah tersendiri Tidak nyambung antara ijtihad dengan bid'ah Ijtihad itu ada ketika tidak ada dalil Kalau bid'ah ada dalil namun dia tidak mau ikuti dalil Dia buat-buat amalan sendiri tanpa dalil Bagaimana jika mandi jumatnya atau junub sebelum sholat subuh? Tunggu masuk subuh dulu, kemudian dia rangkap sholat, eh, dia nggak rangkap mandi junub dengan mandi Jumat. Bagaimana hukumnya jika kita mendapatkan proyek suatu instansi tapi harus menyuap? Dan bagaimana jika itu kita berikan secara cuma-cuma ikhlas tanpa diminta? Kalau ada sistem suap penyuap seperti itu, baiknya tidak ikuti proyek tadi. Terus saya kalau rugi gimana Ustadz? Mudah-mudahan Allah ganti rezeki dengan yang lebih baik. Kalau ada pengajian di suatu majelis selesai pas azan isya, kemudian majelis berhenti atau selesai, kemudian azan isya dan terus ikomat. Sedangkan jamaah cuma yang ikut majelis, sedangkan yang tidak ikut majelis terlambat. Bagaimana hukumnya dan solusinya Ustaz? Ini kasus di masjid kampung saya. Baiknya beri waktu space waktu dulu, biar nanti ada kesempatan jamaah hadiri sholat isya. Setelah itu dia beri waktu 10 menit, kemudian sholat isya dilaksanakan. Mau lanjut lagi kajiannya nanti baca isya. Bagaimana kita memahami kentut atau tidak ketika kita itu sholat? Bisa dua kemungkinan untuk menyatakan sholatnya batal. Yang pertama, tahu angin itu keluar. Yang kedua, tahu ada suara yang keluar. Saya belum menikah ketika saya berbincang dengan akhwat saya belum menikah Ketika saya berbincang dengan akhwat Saya selalu menundukkan pandangan Bertujuan menundukkan pandangan Apakah yang saya lakukan benar Benar-benar saja Banyak-banyak tundukan pandangan Dan banyak puasa sunnah Wallahu alam Ini cukup yang kita bahas Insyaallah Allah pekan depan Kita lanjut dengan bahasan Bulu marom Kitab Nikah Demikian ya untuk majelis pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah terus memberikan kita tambahan ilmu diberi taufik untuk beramal soleh dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa ke peratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Shalawatulailahanta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.